Di suatu desa yang tenang, damai dan tenteram, anak-anak bersekolah dengan riang gembira. Mereka belajar dengan damai tanpa ada gangguan dan rintangan. Akan tetapi semua berubah ketika penjajah Jepang datang ke tanah air, mereka diancam dan dibunuh jika terus melakukan kegiatan belajar. Hal ini membuat siswa-siswi yang berangkat sekolah harus lebih hati-hati. Karena, jika mereka tertangkap Jepang, mereka akan dibunuh, dan tempat belajar yang tersembunyi dari mereka akan dipaksa untuk diberitahu. Hal serupa terjadi pada Fadil, seorang siswa parubaya yang sedang dihukum, tiba-tiba harus berhadapan dengan tentara Jepang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo, Mama Fadil. Ayo kita simak. Kawerannya Mama Fadil lagi nyapu. Masuk sekolah udah dihukum. Siap, Teteh Uun, sawerannya. Padahal kan cuma alpa 3 bulan. Lagian sekolah juga males. Tiap ngobrol sama temen pada gak nyambung. Aku nanya apa, jawab apa. Apa? Ya apa? Ya apa? Sih apa? Tuh, gak nyambung kan? Server. Udah, katakan, di mana gurumu? Fadil, ingat, kalau ada penjajah, jangan bilang di mana gurumu. Awas ya. Hah, aku tidak akan memberi kamu tahu. Kalau kau tidak memberi tahu, aku akan bunuh dia. Ya udah, bunuh aja. Wah, beraninya menantang. Pasukan, sikat. Hah, apa ini? Matanya sikat, Jendral. Makanya harus sekolah yang rajin. Sikat habisin maksudnya. Siap, oke. Hei, ayo sikat. Kok kamu jadi yang ngatur? Ah, udah. Ayo, bunuh. Wah, sudah, hentikan. Biar dia merasa kesakitan dan melapor kepada gurunya. Ayo, kita cari sampai dapat. Setelah tragedi tersebut, untungnya Fadil tidak langsung tewas. Dia bergegas menemui gurunya dan memberitahu bahwa Jepang akan datang. Bagaimana reaksi guru dan teman-temannya? Ayo kita simak lagi. Yasip ya.
muter-muter ketemu juga kelasnya. Hohoho. Mending bapak absen dulu ya. Waduh, ini kok murid 99 cuma hadir 3 orang. Yang lainnya kemana, ha? Gimana mau sukses? Sekolah aja males, mau sukses. Oh, Isno, gimana teman-teman kamu? Kemarin mati semua, Pak, dibunuh tentara Jepang. Aduh, kalau kayak gini terus habis nanti sekolahannya sama Jepang ya. Oh, udah, kita langsung belajar. Oh iya, bapak mau tanya Wisnu. Wisnu, coba kenapa kita harus minum air? Karena kalau dimakan gak bisa, Pak. Aduh, punya murid gini banget. Nah, coba sekarang mau nanya perempuan, Zahra. Coba, 5x7 berapa? 35, Pak. Hahaha, pinter. Nah gitu, coba sekarang 7x5 dibalik berapa? Terima kasih, Mama. 53, Pak, kan katanya dibalik. Ayo, Mama Milan, maju. Aduh, Mama Milan. Sama aja berarti kayak tadi. Tahu gini mah, mending kalian mati semua aja sama penjajah. Tuhau, sering ambilin minum. Air apa ya, Pak? Terima air kasih, siap-siap. Mama Milani Putri. Jazakallah khairan katsiran. Air biasa tuh. Iya, Pak, siap. Mama Aib sih dia. Disuruh ngambil air aja masih tanya air apa. Kamu harusnya tahu kalau bapak tiap hari itu minumnya apa. Duh, haus banget. Kamu gak ada yang ngerti. Harusnya kalau guru ngajar udah bawa minum. Terima kasih, wah, Mama Aib. Siapa itu? Fadil, kamu kenapa? Yang terjadi denganmu sampai babak belur gini, jadi tambah jelek lagi mukanya. Guru, tolong. Ada. Fadil, jangan mati. Kamu masih punya utang maklum, Fadil. Iya, jangan mati, Dil. Kembalian absen aku di kamu 1000 lagi. Hei, kalian mah orang teman sekarat ditagi hutang. Fadil, kamu kenapa? Aku. Fadil, cepat katakan pada apa? Guru, ada Jepang. Fadil dengan layak, lalu kita sembunyi sebelum Jepang datang menemui kita. Kamu melawak di depan saya. Hei, kau jangan macam-macam. Atau nasibmu sama seperti temanmu. Ternyata kalian yang membunuh Fadil. Dasar sialan, kenapa kalian gak bunuh semuanya aja, ha? Loh, maksudnya apa ngomong gitu kamu? Maaf, keceplosan. Alah, banyak omong. Malah bertengkar sendiri. Udah.
suaminya menembak Zahra. Aku aja yang nembak, ditolak terus. Tenang Jendro, aku akan melawannya. Hei kau, maju sini. Sendiri dasar guru bohong. Ha, Sugat, ayo habisi dia. Singa Tense, wah kamu ternyata sakti juga. Sialan, terima seranganku. Singa Tense, hahaha, akhirnya mati juga. Sekarang aku bisa menguasai seluruh daerah ini. Semua penduduk sudah aku bunuh. Tidak ada lagi yang menghalangi untuk menjajah negeri ini. Gak jadi batu. Aku menang. Apakah dunia sekejam